Halo Smart Baker, selamat datang di Live Baking bersama saya, Chef Uka Hidayat. Hari ini kita akan membuat resep rengginang kopi roll cake dengan menggunakan filma presis margarin, dan butter cream-nya kita menggunakan filma Baker Cream Fat. Resep ini saya ambil dari buku resep Uniquely Indonesian Taste. Smart Baker bisa dapatkan resep-resep ini di website smartfoodpro.com. Mari kita mulai proses pembuatannya. Pertama-tama kita siapkan kuning telur, putih telur, gula pasir, dan cake emulsifier. Kita masukkan kuning telur, putih telur, gula pasir, dan cake emulsifier. Kita kocok semua bahan sampai mengembang dan kental. Selanjutnya kita membutuhkan tepung beras, maizena, dan susu bubuk. Nanti kita campur menjadi satu untuk memudahkan waktu proses pengocokan ke dalam adonan kuning telur. Masukkan semua bahan kering sedikit demi sedikit ke dalam kocokan telur. Selanjutnya kita menggunakan filma presis margarin yang merupakan campuran butter oil dan margarin untuk menghasilkan aroma butter yang unik. Selanjutnya kita lelehkan filma presis margarin sampai cair. Selanjutnya, kita masukkan filma presis margarin yang sudah kita lelehkan. Kita aduk merata. Setelah tercampur merata filma presis margarinnya, kita masukkan kopi instan bubuk. Kita aduk secara merata. Kita siapkan satu layar kotak yang sudah dipoles dengan filma Baker Cream Fat dan dialasi kertas roti, baru kita tuangkan adonannya. Baru kita ratakan. Kita bisa gunakan palet bekok untuk merapikan bagian atas adonan. Selanjutnya kita ke proses pemanggangan. Sekarang kita membuat butter cream. Bahan yang akan kita gunakan adalah filma margarin, filma Baker Cream Fat, dan susu kental manis. Filma margarin untuk hasil cake lebih lembut dan beraroma butter, sedangkan filma Baker Cream Fat untuk hasil butter cream dengan daya creaming yang mengembang dengan aroma butter vanilla. Masukkan filma margarin, filma Baker Cream Fat, dan susu kental manis. Lalu kita kocok sampai mengembang dan tercampur merata kurang lebih selama 5 menit.
Setelah cake matang dan dingin, lalu kita poles dengan buttercream. Kita poles secara merata. Poles buttercream di atas cake secara satu arah untuk tidak merubah tekstur cake. Sekarang kita membuat isi rengginang. Kita gunakan dark chocolate milk yang kita lelehkan dengan bubuk rengginang. Kita campur menjadi satu. Sampai tercampur merata. Lalu kita letakkan di bagian ujung supaya untuk memudahkan ketika waktu kita menggulung. Itu cara menggulungnya, bolu gulung smart baker. Kita siapkan kertas roti yang lebih besar daripada bolu gulungnya. Baru kita gulung secara perlahan sampai tergulung rapi. Supaya lebih padat, kita bisa siapkan presan bolu gulung atau kita gunakan tatakan kue. Kita pres sampai dia tergulung rapi dan padat. Setelah bolu gulung kita gulung rapi, kita poles permukaannya dengan buttercream secara merata. Baru kita taburi dengan bubuk rengginang. Tipsnya adalah supaya rengginangnya rapi, kita bisa gunakan dough cutter. Setelah bolu gulung kita taburi dengan rengginang, kita hias dengan buttercream. Baru kita beri hiasan dengan coklat rengginang. Rengginang kopi roll cake siap disajikan.